teman-temannya. Nah, ini teman-temannya Ocean. Dari kecil kita dari Ocean kecil udah sering ke panti ini sampai anaknya dari yang kecil sekarang udah dewasa, udah kerja ya, ada yang kerja ya? Udah ada yang kerja, terus ada yang nongol lagi yang kecil-kecil. Nah, sekarang event Lebaran yang pertama kali kita merayakan bersama, ya? Ya. Udah pada makan belum? Udah. Ocean kenalan dong. Halo. Halo. Namanya siapa? Check-in. Kamu. Check-in. Hi, my name is Ocean. Yuk, sambil salam. 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 Ocean. Buka sendalnya apa-apa. Semuanya. Semuanya, Ocean, semuanya. Sendalnya di depan saya, pinter. Berdiri aja gak apa-apa, sayang. Ya, semua, semua. Yang di belakang. Yang belakang di sini apa? Ayo, pintar. Nah. Udah? Udah ini apa? Oke, cut. Biasa aja sih, karena kan emang udah setiap tahun seperti itu. Hampir nggak pernah Lebaran, emang nggak pernah bareng. Jadi ya dinikmati aja ya. Kadang-kadang kita yang nyusul ke sana, ngumpul di sana kalau beruntung. Kalau enggak ya video call. Video call udah cukup. Iya. Oh, what about you? We got daddy's around every time. When I'm scared, I call my dad. When I go to sleep. And my dad my dad protect me from far away. Yeah, far away. It's also near. So feels near. It feels near. Okay. In a call. Mm-mm. Because in a call, it's so great. Both, like in real life on the call. Jadi kan Ocean, kalau Kak Ocean kan tidur sendiri. Yeah, but the connection isn't really good in Thailand. Jadi Ocean kan tidur sendiri, kalau malam-malam dia ketakutan, dia suka video call sama dadinya. Jadi meskipun dadinya jauh, maksudnya gini, meskipun dadinya jauh, rasanya kayak dekat karena anytime bisa video call meskipun kadang-kadang signalnya nggak bagus. Gitu. And I hear some creepy voice like in the roof. Because it's my nightmare. Okay. Jangan tidur lambat banget. Ya itu larut namanya. Iya. Terus apa lagi? Daddy biasanya message apa ke kamu? Itu message yang itu yang bilang hi Coco dan aku bilang hi. Yeah. Tapi aku enggak tahu di WhatsApp itu. No, I mean your DM. Artinya gini, Daddy pesan apa aja sama kamu. Yeah. Gak boleh main game terlalu lama. Jaga mami. Suruh jaga mami gak sih? Ya, aku pernah ke kamar mami. Jadi pernah suruh kamu jaga mami gak? Iya, tapi kalau Daddy gak bilang aku ke kamar mami, I want to see her because I'm worried about her. Thank you, baby. So that's why it's the reason why I need to go to her room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai banget. Apa kabar semuanya? Udah selakit? Udah. Ya. Sebenarnya nemunya juga barusan-barusan banget nih. Nyari minat dan bakatnya Ocean itu enggak sebentar. Jadi saya memang orangnya gini, saya enggak mau buang-buang waktu. Anak ini harus sudah menemukan passionnya sebelum terlambat dan mendalami itu selagi memang masih dini. Nah, saya udah coba di cabang olahraga dari berenang, soccer, and then what else? And basket. Bela diri juga. Tetapi and taekwondo. Tetapi yang menonjol itu adalah di swimming. Swimming coachnya bilang sama Coach saya Bobby. untuk menjadikan Ocean atlet di swimming karena dia punya potensi untuk itu. Iya, aku kena itu berenang jago banget sampai ukuran sampai orang dewasa sampai bolak-balik berapa kali? 17
bolak-baliknya. Tapi kalau aku capek aku masih berenang-berenang. Tapi tapi aku enggak ke dalam air enggak begini. I'm not drowned. You're not drowned. Of course, you can swim. Jadi si coachnya ini bilang, awalnya bilang karena lihat powernya Ocean itu seperti orang dewasa. Jadi dia punya kekuatan yang bisa menyamai orang dewasa, kecepatannya dan fisiknya. Jadi dia bilang, "Mami, kenapa enggak sih Ocean dijadiin atlet renang mumpung masih 4 tahun waktu itu 4 tahun belum ya masih 4 tahun. Ya akhirnya kita putuskan untuk itu, tetapi ternyata waktu dijalani itu bukan passionnya. Jadi dia bukan datang dari dia. Setiap kali saya selalu suruh, "Ayo kok berenang," tapi dia gitu ya, on off. Ketika syuting dia bilang ya dia suka di depan kamera. Dia suka di depan kamera dan saya yang pada saat itu malah kurang setuju karena ternyata syuting itu film ya. Syuting film itu capek banget sampai tengah malam. Nah ini anak masih terlalu kecil menurut saya. Jadi waktu itu saya sempat nyerah di tengah-tengah jalan. Ayo udah kok, udah pulang aja deh, enggak usah kayak gini, enggak tega saya. Tapi enggak, tiba-tiba dia langsung, "No, mami, this is my thing." Dan itu betul-betul yang emosional, yang sampai dia keluar air mata, itu sempat bikin saya terkejut banget tuh. Kenapa di hal yang saya kurang, saya khawatir ya, karena dia terlalu takut, terlalu capek, justru dia yang menunjukkan bahwa itu memang benar-benar keinginan dia. Dan satu lagi, di dan satu, acting and what else? Acting and swimming. Here, the question. Racing or swimming? Racing. Well, the question is, I ever be inside the water like 5 minutes? Because with Coach Fundy and myself, like really deep. Okay. And then I go up again. It was so cool. Yes, it was so good. It was really good. Acting in Fila. No, the reason. Why you like acting? Because my mom decides me to go to acting school. It was so great and comfortable. Yeah, jadi awalnya itu setelah setelah olahraga. Tidak menemukan passionnya, lalu saya dipertemukan dengan Kak Aditya Gumai dan saya coba untuk mengikuti acting kelasnya Kak Aditya Gumai dan dia ajak Ocean main film ini ya. Dan yeah, ternyata disitulah ditemukan apa yang dia sukai. Saya waktu ditawarin Kak Adit itu, memang dari awal saya sudah minta tolong sama Kak Adit untuk membantu Ocean dulu. Pertama membantu Ocean dulu untuk lebih percaya diri, lebih memahami kemampuannya dan mencoba semua bidang. Karena di sana kan ada beberapa cabangnya, ada beberapa yang bisa dipelajari selain acting, ada MC dan lain-lain. Jadi saya minta Kak Adit untuk membantu Ocean. Lalu Kak Adit bilang, "Yuk kita coba aja untuk kita coba aja aktingnya dan kita ajak main di film anak-anak ini gitu." Karena dirasa perannya cocok juga untuk Ocean. Ya sudah, akhirnya dicoba. Tega tuh. Waktu belum masuk ke dunia aktingnya karena saya betul-betul nol pengalaman, tidak ada pengetahuan di dunia hiburan sama sekali. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang dunia hiburan, jadi saya nggak ngerti proses pembuatan film bagaimana, proses acting bagaimana. Begitu menjalani session-session itu ya, session-session acting itu, baru saya tahu bahwa itu ternyata jauh lebih berat daripada yang saya bayangkan. Dan acting saya, tutorial. Dan saya nggak tega. Awalnya nggak tega, tapi karena melihat dia yang begitu, jadi meskipun saya mengizinkan Ocean masuk ke acting class dibimbing oleh Kak Adit, tetapi waktu itu saya belum membayangkan bahwa acting yang sebenarnya itu akan seberat itu. Jadi ketika betul-betul
acting ketika betul-betul shoot untuk film tersebut, saya kasihan, saya nggak tega sama Ocean. Tapi pada saat bersamaan, Ocean-nya justru menunjukkan kalau disitulah keinginan dia. Tanpa saya suruh, tanpa saya minta, dan dia betul-betul yang menginginkan bahwa dia mau melanjutkan itu. Iya, capek sampai malam. Tapi aku tetap harus syuting. Tapi suka, tapi suka syuting. Ya, suka banget. Aku nggak mau males. Sampai jam berapa? Sampai kayak jam 11, 1.12, kayaknya 12. Mm-hmm. Jam 1, ya? Ya, sampai capek banget. Tapi kamu suka? Iya, tapi di dalam bus yang warna itu, warna yellow. Mm-hmm. The color is yellow. Tapi tadi gak enak untuk kursinya di bus. Tapi tetap gak apa-apa, aku masih mau duduk. Ya, ada yang lebih kecil dari aku dan besar. Mm-hmm. Ya. And you can improve your language, ya? Yeah, I know. Aku bahasa Inggris di situ. You can speak bahasa with your friends. Yeah, I do speak bahasa too. That whole thingy that's so haunted, mm-hmm, with a fake ghost of Toba. Mm-hmm. Yeah, Toba was my imaginary friend in the movie. 21K. Aku suka makan ketupat. Bantuin, bantuin, gak apa-apa. Pas satu.